Oke, pagi guys, kita akan membuat teks bergerak di Adobe Premiere Pro CC 2015. Seperti ini hasilnya. Ya, seperti itu. Lalu kita akan mulai dari awal. Kita masuk ke project baru. No. Kita buat nama di sini. Cacing. Oke. Okay. Lalu kita akan buat di sini. Cari video yang akan kita edit. Temukan videonya, lalu klik open. Setelah itu kita drag ini ke atas. Akan kita gunakan tanpa audio, yaitu akan seperti kita akan cari titik di mana. Di sini. Lalu kita drag ini yang kecil, drag video only. Yang artinya itu hanya video yang akan kita drag ke timeline. Oke, tanpa suara. Akan kita buat sedikit cinematic dengan cara kita kurangi speed durasi ini sebesar 50%. Lalu klik checklist di sini. Klik OK. Yaitu perbesar ini sedikit lebih laun. Oke. Setelah itu kita pasang tambahan tambahan ke kalimat teks di sini. Bisa kita tambahkan di sini. Dengan cara kita mulai masuk ke new item, lalu pilih title dan oke. Setelah itu tunggu beberapa saat. Ketika sudah masuk, kita pilih type tools. Dengan cara di blok agar tulisannya dapat kita atur. Kita pakai rata tengah. Lalu di sini bisa kalian pilih jenis huruf yang kalian suka. Kita namakan welcome. Kita blok welcome ini, lalu kita pilih gaya teks. Nah, setelah itu kita geser ke tengah dengan cara ini select tools ke tengah. Setelah itu kita masuk, kita perbesar sedikit, sudah seperti ini. Lalu ke ini tipe fill yang gua pakai sih tipenya ghost, jadi hanya berupa apa ya, kayak bayangan-bayangan gitu. Nah, ini bisa bisa kalian warna. Bisa kalian pilih warnanya. Lalu bayangan teksnya itu bisa kalian sesuaikan. Gimana background itu? Kalau background itu terlihat hitam, ya warna ini bisa kalian ubah jadi putih atau warna lainnya. Lalu setelah cocok dengan warna ini, atau bisa pilih warna putih. Lalu klik saja close. Maka akan tersimpan di sini. Setelah itu kita pilih atau kita drag ke sini. Nah, untuk pengurutan sini, kalian bisa pilih
penempatannya di mana yang bagus. Ini kita bisa akhirkan. Jadi akan menampilkan teks welcome hingga ke akhir. Oke, seperti itu. Lalu kita akan buat teks ini bergerak dengan cara masuk ke effect, lalu masuk ke folder preset, dan kita pilih cuang da preset. Masuk ke titik logo, lalu kita drag CD wiggle text ke teks yang kita buat tadi. Oke, setelah di sit drag, kita play. Nah, akan menampilkan gambar yang gambar teks yang bergerak. Setelah itu kita beri dia sedikit musik agar lebih enak itu didengar. Dengan cara kita cari lagu di sini. Ya, pilih lagu yang kalian suka lah. Yang biasanya yang aku pilih itu di sini, lagu-lagu ini. Bisa kalian download di SoundCloud-nya Kim Karut. Joakim Karut, ya itu. Bisa kalian download di situ. Ya, ada sebagian yang gratis, ada sebagian berbayar. Bisa kalian pilih juga. Oke, untuk memasang lagu itu kita drag lagu ini ke Adobe. Tepatkan di sini. Misalkan ingin lagu itu pas ya. Kita bisa potong sesuai keinginan. Setelah itu kita play. Nah, seperti itu. Oke, sekian tutorial teks bergerak atau Wiggly Text Art dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video di channel. Oke, thanks.